Didi. Woi. Didi undi apa nanti? Didi. Didi undi lah Perikatan Nasional. Kenapa? Kenapa pula? Didi tahu lah. Abah Hishamuddin Yassin. Hishamuddin Yassin. Bukan Hishamuddin Yassin, Muhyiddin Bogol. Muhyiddin Yassin. Abah sayang Sabah. Abah sayang Sabah. Abah sayang Sabah. Aduh. Jadi itu Abah, dia beli bagi kita macam-macam mau. Dia sudah memerintah. Dia sudah memerintah? Ya. Wow. Dia bagi kita layover. Oke. Dari depan Hotel N5 itu, dia yang tolong kita itu. Pas itu, dia beli kasih kereta kita terbang lagi. Mana kereta yang terbang sekarang? Akan datang. Akan datang. Jadi pun boleh undi warisan juga. Sebab Perikatan dekat N5 aja. Tapi warisan dari N5. Pergi center point Didi. Dia punya playover. Lepas tu kan Didi. Jadi ingat kan yang time cuci baju? Bukan. Cuti. Cuti apa? Cuti 4 bulan. Itu cuti 4 bulan tu. Itu warisannya pagi. Lepas tu warisan ada buat lagi peraturan. Peraturan tak boleh pegang-pegang. Kena pakai mask. Tak boleh pegang-pegang supaya nanti kalau kita pegang anak orang yang perempuan. Itu lain-lain. Sudah. Sebab kita kan selalu pegang perempuan. Wah, gitu. Tidak, Didi. Jadi kena undi Pati Cinta Sabah. Pati Cinta Sabah? Ya, sebab Pati Cinta Sabah ini akan datang berangkat buat jembatan dari Sabah ke Amerika. Panjang. Oh, terlampau lah, Bah. Dari Sabah pergi Amerika. Iya, dalam perjalanan 2 menit saja sampai. Boleh saya pergi bergambar? Ada-ada yo. Jadi tau Perikatan Nasional lebih dari tahap Ali tadi. Dari Sabah ke Amerika. Kalian lain sikit. Perikatan Nasional 100 orang naik satu kapal boleh pergi planet lain. Dari bumi. Dari bu, betul. Dari bu, akan datang. Betul. Ada satu kapal ni, 100 orang yang boleh masuk dengan nilai yang sangat rendah. Perikatan Nasional yang boleh masuk? Perikatan Nasional yang boleh masuk. Pergi planet lain. Tapi kan Didi, warisan kan Didi, kalau dari perasaan dekat semua kedai dekat center point ini ada ikon. Sebab apa? Warisan yang payung. Kalau dari perasaan yang dekat luar sana tuh, ada anu kan ikon kan di luar, itu warisan yang payung. Ya, contoh. Jadi center point ini warisan yang payung punya no? Ikon. Lepas tu, cleaner dekat center point ini warisan mah tuh yang punya tuh. Cleaner. Tidak Didi. Jadi kena undi Pati Cinta Sabah. Macam tadi Pati Cinta Sabah sudah buat jembatan. Dorong boleh buat lagi handphone kita, boleh chat orang Amerika. Dorong boleh buat handphone kita, boleh beli rotek di handphone. Beli rotek di handphone? Iya, boleh beli rotek, bukan handphone, untuk handphone. Kita punya kereta boleh beli reload. Kereta kita boleh beli reload. Handphone tadi apa? Rotek? Iya, handphone boleh beli rotek. Beli rotek untuk handphone? Iya. Jadi Perikatan Nasional lagi mantap sekarang. Bukan sekarang lah, tapi akan datang. Oh, jadi sekarang tak mantap lah? Belum lagi. Belum lagi, dan mengundian. Okay. Mengundi nanti, jangan buat soalnya. Kita stay di rumah, kalau macam kita mau beli apa-apa kan. Semua benda yang macam gini-gini kan. Semua benda kita mau beli, drive-thru. Apa? Macam apa? McD? Macam, bukan saja McD. Barang-barang pun kita beli drive-thru. Tak payah mau jalan-jalan. Pakai kereta saja. Jalan. Bang, itu bagi relax satu bang. Bayar. Lepas itu jalan lagi. Wan, mau makan apa? Makan burger. Burger apa? Burger cheese. Burger cheese. Pergilah. Itulah Perikatan Nasional. Tapi Dedi, warisan Dedi. Jadi perasaan gak sekarang nih Hospital Queen Elizabeth busy? Sebab apa? Sebab warisan yang suruh rakyat pergi Hospital Queen Elizabeth suruh cek darah. Supaya Queen Elizabeth tuh busy, dapat pendapatan, jana pendapatan yang lagi banyak. Minuh. Warisan kayak yang kasih busy tuh? Jadi perasaan hospital. Semua nih, apa nih, apa ada apa? XX nih. Itu sebab supaya warisan kan yang buat tuh XX. Iya, warisan yang buat tuh. Warisan yang kasih XX lah. Iya, supaya dia cantik, dia buat perhiasan gitu. Lepas tuh kalau dia perasan kan pergi sekolah-sekolah lah, orang mesti ada yang ero lah yang ikut jalan sini yang gitu kan. Itu warisan lah tuh yang buat supaya cantik di sekolah. Apa nak? Jadi kena undi ya Pati Cinta Sabah. Jadi kena undi ya Pati Cinta Sabah. Okay. Sebab Pati Cinta Sabah lah yang buat nih jap. Pati Cinta Sabah lah buat ais. Beda ais kita kan minum air panas ya ini. Mengharut lah cerita kamu bos. Jadi kena anu undi Pati Cinta Sabah boleh dapat ais, boleh kasih minuman. Apa barang minum air panas Didi? Pati Cinta Sabah Didi. Iya Didi, kalau Didi undi Pati Cinta Sabah Didi, aku sudah jadi kaya. Rumah Didi bukan papan, batu bata bos. Tingkat apartemen. Bos, Perikatan Nasional lagi mantap.
Apa lo mantap ya? Kalau dorong menang, dorong bagi semua orang free rumah, free pengangkutan awam dan juga free 50 ringgit. Free 50 ringgit? Lazada. Toh Abah sudah bagi oh 50 ringgit. Ha. Warisan kan ini? Warisan ya. Baru-baru ini warisan ada planning buat escalator untuk pergi paradise. Escalator tuh tiada tangga. Paradise tuh apa? Syurga. Escalator tuh sekarang. Ya, escalator tuh tiada tangga, tiada apa-apa. Terjun aja. Aku mau pergi paradise pada di auto lobby. Apa itu? Auto lobby syurga. Ah, auto lobby. Apa mas? Tidak, Daddy. Apalagi PCS. Jadi kena undi ya PCS. Oke. Okay. Jangan entak-entak kalau depan Daddy ya. Tidak hormat tuh depan orang tua entak-entak meja gitu. Okay? Jangan buat gitu lagi depan orang tua. Paham? Apalagi PCS ini. Sebab Daddy, PCS ini lah bikin nasi lemak. Kita orang Sabah, kita main kegemaran makanan nasi lemak. Ada telur, ada sambal. Oke. Mana ada? Gak yakin kau nih. Coba. Cerita dulu pasal perikatan di sini. Bukan perikatan, Mbak. Perikatan. PCS buat nasi lemak kan. Perikatan di sini lagi tahap dewa. Dia buat tapai. Dia buat satu kilang dekat Sabah nih. Khas untuk tapai ya. Makan tapai? Minum tapai. Daddy, tapi main-main kau mau peringatan di sini. Daddy, tapi warisan pun ada buat kilang, Mbak. Dia buat kilang untuk ambuyan sama natto. Daddy tahu yang makanan anu natto kah lato? Natto. Makanan Jepun. Makanan Jepun tuh kacang basi. Yang kacang basi itu Daddy. Oh, apa? Kacang basi yang ada mustard. Mustard. Sudah. Tidak. Jadi kena undi PCS. Kecap. PCS buat satu kilang untuk kilang rambut. Jadi yang kepala gundul, kepala botak macam kami dua ni. Kepala botak macam ini nih. Boleh tumbuh rambut, kita tahu. Tumbuh dari rambut. Di sini-sini kok kali. Sudah. Sudah, perikatan? Warisan. Pati cita Sabah. Daddy akan undi. Daddy mau dengar lagi apa yang kamu mau cakap. Supaya kalau kamu boleh convince Daddy, Daddy akan undi itu. Perikatan nasional boleh buat tindakan yang paling mantap. Diam, Daddy penat, Daddy mau pulang. Daddy rehat sekejap. Daddy dengar kamu punya... Apa tuh gini-gini? Apa tuh? Cerita. Kalau siapa dapat yakinkan Daddy, itu Daddy undi. Lepas ini Daddy pulang rumah, Daddy mau tengok siapa yang dapat pitch Daddy dengan bagus, itu yang Daddy undi. Deal? Deal. Right. What is that, Daddy? What is that? Okay. Oh, tidak sampai perikatan. Iya, di perikatan.